Masaul khair. Sore, soleh-soleh yang ada di studio, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Sepertinya semangat sekali nih soleh-solehnya. Eh, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu yuk teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menyapa teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali dengan MI Istiqomah Sambas Purbalingga dalam acara Sore yang Terbaik. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari puasa yang keberapa ya soleh-soleh? Mantap. Masih kuat puasanya? Luar biasa. Mau full sampai 1 bulan? Semoga ya full 1 bulan. Nah, soleh-soleha, tadi kalian sudah membaca surat An-Nisa ayat berapa? 103. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 103 tadi kita membahas tentang sholat. Nah, sholat bagi umat Islam rukun Islam yang keberapa ya? Dua. Sekali rukun Islam yang kedua. Nah, sebagai rukun Islam maka sholat itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Soleh-soleha sholatnya selalu 5 waktu? Alhamdulillah. Nah, selain sholat itu wajib, kita juga harus tahu rukun sholat. Karena rukun sholat ini harus selalu ada dalam sholat kita. Jadi yang namanya rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang harus ada dalam sholat. Rukun sholat itu ada niat. Harus niat ya, karena sholat tanpa niat maka sholatnya menjadi tidak sah. Lalu ada takbir, lalu berdiri. Nah, berdiri ini bagi orang yang mampu, yang artinya itu dia dalam keadaan sehat. Mas Gibran sehat? Alhamdulillah, tadi ada bersin-bersin ya. Ya, semoga selalu sehat ya Mas Gibran ya. Nah, untuk orang yang sedang sakit, maka sholatnya boleh dengan duduk. Ketika duduk sudah tidak mampu, maka dia boleh dengan berbaring. Tapi ingat ya, kalau yang sedang sehat harus berdiri. Paham sampai situ? Oke, begitu lanjut. Dalam rukun sholat itu juga ada tumakninah. Ada apa anak-anak? Tumakninah. Tumakninah itu artinya berdiam sebentar. Ya, artinya di situ sholatnya jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Oke, sehingga kalau sholat kita tumakninah, maka sholat kita menjadi khusyuk. Khusyuk itu artinya tenang. Khusyuk artinya apa ya Mbak, Mas? Tenang, pintar. Jadi sholat harus tenang ya. Kita fokus pada sholat yang kita lakukan. Lalu dalam rukun sholat itu juga ada tertib. Tertib itu artinya berurutan. Apa arti tertib, Mas? Berurutan. Oke, arti tertib itu berurutan. Ya, jadi harus dilakukan sesuai dengan urutan yang ada pada rukun sholat. Nah, untuk rukun sholat ini Bu Guru punya satu lagu. Lagu ini tujuannya untuk memudahkan kalian menghafal rukun sholat. Nanti soleh-soleha di rumah juga bisa ikut. Ya, ikut menyanyikan lagu rukun sholat. Disimak ya. Bu Guru contohkan dulu. Untuk lagu dari syair rukun sholat. Niat takbir berdiri baca fatihah. Ruku tumakninah. Itidal tumakninah. Sujud tumakninah, duduk tumakninah, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat pada Rasulullah, salam awal beserta tertib.
soleh-soleh, bisa enggak? Lagunya sebenarnya mudah enggak? Dicoba dulu ya, kita coba dulu. Siap? Ayo, satu, dua, sebentar. Teman-teman yang di rumah juga ikut ya. Kita bersama-sama ya dengan teman-teman yang ada di rumah. Oke, soleh-soleh. Yo, siap. Satu, dua, tiga. Satu kali sudah langsung pintar. Kita sekali lagi ya, teman-teman yang di rumah juga ya, semangat lagi menyanyikan lagu syair rukun sholat. Sekali lagi, bisa soleh-solehah? Bisa. Dan semangat ya. Boleh sambil bertepuk tangan. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih soleh-soleha dan juga soleh-soleha ada di rumah. Semoga bisa menyanyikannya ya. Nah, soleh-soleha, tadi kita sudah belajar. Sekarang kita juga akan mengadakan permainan. Mau ikut permainannya? Mau ya? Oke, untuk itu Bu Guru minta bantuan soleh-soleha memanggil Bu Cahyani. Panggil dengan keras ya. Siap? Yuk, satu, dua, tiga. Bu Cahyani! Silahkan Bu Cahyani. Soleh-soleha di studio dan soleh-soleha ada di rumah. Alhamdulillah hari ini Bu Cahyani sudah hadir dengan kita. Assalamualaikum Bu Cahyani. Waalaikumsalam Bu Elin. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Bu Cahyani senang sekali ya. Kita semangat ya Bu Cahyani. Kita akan belajar sambil bermain Bu. Oh iya, yeah. Oke. Silakan dipimpin ya Bu Cahyani. Oke. Siap? Terima kasih Bu Elit. Bu Cahyani sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah soleh-soleha tadi kayaknya sudah semangat banget belajar sama Bu Elit ya. Iya, semangat. Belajar tentang apa? Rukun sholat. Rukun sholat. Sholat sih hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, kalau sudah tahu sholat hukumnya wajib, pasti harus selalu dikerjakan. Soleh-solehah, sholatnya lengkap apa tidak? Lengkap. Alhamdulillah. Kalau soleh-solehah yang di rumah, lengkap apa tidak sholatnya? Alhamdulillah kalau lengkap, berarti kalian memang anak-anak yang hebat. Nah hari ini, selain tadi sudah belajar sama Bu Elit, kita akan mencoba belajar sambil bermain. Bu Cahyani punya permainan. Permainannya teka-teki silang. Nah ini dia permainannya. Nah soli-soliha, di permainan ini, pada teka-teki silang ini, Bu Cahyani punya 4 soal mendatar dan 5 soal menurun. Ada 4 soal mendatar dan 5 soal menurun. Jadi Bu Cahyani punya berapa soal, soli-soliha? 9. Soli-soliha yang di rumah, siap ya mengikuti permainan sore ini? Nah, oke. Kita coba yang pertama dulu. Kita coba soal yang pertama dulu. Buat pemanasan nih.
Tadi kan sudah berbicara tentang sholat, sudah belajar tentang sholat, pasti tahu, bisa menjawab soal yang pertama. Solih-solihah yang di rumah juga ikut menjawab ya, jangan hanya yang di studio, karena kita sedang belajar sambil bermain. Nah, soal yang pertama, ada 5 kotak. Jadi, kalian harus mengisi 5 huruf. Jawabannya terdiri dari 5 huruf. Ada 5 kotak kosong. Nah, kita akan coba jawab bersama. Soal yang pertama, soalnya yaitu yang harus kita tutup ketika sholat. Apa, Solih-solihah? Aurat. Solih-solihah yang di rumah, jawabannya apa? Apa yang harus kita tutup ketika sholat? Aurat juga? Ya, coba aurat hurufnya apa saja, Solih-solihah? A, U, R, A, T. Ada berapa huruf, Mas Gara? Mas Gara? 5 huruf. Jadi, jawabannya adalah aurat. Nah, setelah kita menjawab soal nomor 1, kita dapat menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bentuknya menurun. Ada 6 kotak menurun dengan huruf depan T. Nah, 6 kotak. Sekarang Bu Cahyani mau bermain sama yang di studio dulu. Siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Wah, Mas Gara nomor 1 ngacungnya. Paling semangat. Anak soleh ini pasti ya. Soal nomor 2, Mas Gara. Huruf depannya T. Ada 6 huruf. Soalnya, rukun sholat yang terakhir apa, Mas Gara? Tertib. Betul? Betul, Solih-solihah? Betul. Solih-solihah yang di rumah juga menjawab tertib? Coba, tertib hurufnya apa saja? T, E, F, T, I, B. Ya, pas 6 huruf. Tertib. Jadi jawabannya tertib. Nah, setelah kita menjawab soal nomor 2, itu bisa membantu kita untuk menjawab soal 6 mendatar. Tapi Bu Cahyani tawarkan dulu nih, mau menjawab soal nomor 6 atau mau menjawab soal secara urut nomornya? Urut. Nah, Solih-solihah yang di rumah mau menjawab soalnya urut atau nomor 6? Kalau yang di studio minta urut. Ayo. Yang urut saja atau mau yang acak? Urut saja. Oke. Oke, Solih-solihah, kita menjawabnya urut ya. Nih. Setelah nomor 2 kita berani jawab nomor berapa, Solih-solihah? 3. Nomor 3. Nomor 3 soalnya apa? Ternyata nomor 3 soal menurun lagi. Ada 6 kotak. Jadi ada 6 huruf jawabannya. Soal nomor 3, siapa yang mau menjawab? Wah, Mbak Zaula ngacung dulu, sip. Anak yang cantik dan solihah ini pasti ya. Soal nomor 3, Mbak Zaula. Gerakan sholat kan harus dilakukan dengan tumakninah. Nah, kalau dilakukan dengan tumakninah, kita akan khusyuk. Khusyuk itu artinya apa, Mbak Zaula? Tenang. Tenang. Betul apa tidak, solih-solihah? Betul. Solih-solihah yang di rumah menjawab apa? Tenang. Ya, tenang hurufnya apa saja? Ayo. T, O, N, A, M, Y. Ya, tepat 6 huruf. Jadi khusyuk artinya tenang. Ya. Setelah nomor 3 terjawab, ternyata bisa untuk membantu menjawab soal nomor 5. Tapi kan tadi mintanya urut ya, Solih-solihah ya. Jadi, setelah nomor 3 kita mau menjawab soal nomor berapa? 4. Nomor 4, Bu Elit nih, nomor 4 soalnya menurun lagi. Ada 6 kotak. Sekarang gilirannya siapa yang mau menjawab? Wah, Mas Gibran, mantap banget ini, semangat banget. Bajunya baru, semangat banget, alhamdulillah. Semangatnya. Soal nomor 4 menurun, Mas Gibran. Ada 6 kotak, jadi ada 6 huruf. Soalnya, rukun sholat yang dilakukan setelah niat. Tadi sudah dinyanyikan, setelah niat kita takbir. Betul apa tidak, Solih-solihah? Betul. Solih-solihah yang di rumah juga sama ya. Setelah niat kita takbir. Hurufnya apa saja takbir? T, K, B, I, R.
Ya, setelah membaca niat kita takbir. Ya. Akhirnya setelah nomor 4 terjawab, bisa untuk menjawab soal nomor 6. Tapi kita jawab dulu soal nomor 5. Siapa nih giliran soal nomor 5? Wah. Mbak Hasna ini, yang pojok yang warnanya kuning. Wah, bajunya cantik banget. Mbak Hasnanya juga cantik banget. Soal nomor 5. Mbak Hasna mendaftar soalnya. Ada 5 kotak. Jadi ada 5 huruf. Ini huruf keduanya A ya Mbak Hasna. Soalnya apa? Hukum sholat 5 waktu bagi umat Islam. Apa Mbak Hasna? Wajib, betul apa tidak? Salih-salihah. Betul. Sholat itu wajib hukumnya ya, salih-salihah yang di rumah. Jadi soal nomor 5 jawabannya wajib. Hurufnya apa saja? W-A-J-I-B. Ya, wajib. Nah, sekarang sudah selesailah sampai soal nomor 5. Tinggal soal nomor 6. Soal nomor 6 mendatar soalnya. Ada 9 kotak. Huruf pertamanya B, huruf keempatnya B, huruf terakhirnya G. Nah, giliran siapa yang mau menjawab? Wah, Mas Kuza yang ngaceng paling cepat. Mas Kuza, soal nomor 6 nih. Cara melaksanakan sholat ketika sakit. Tidak bisa sambil berdiri dan tidak bisa sambil duduk. Bisa dilakukan dengan cara? Berbaring. Betul apa tidak, Salih-salihah? Betul. Kita coba berbaring hurufnya apa saja? B, E, R, B, A, R, I, N, G. Ya, pas 9 huruf. 9 huruf berbaring. Karena sholat hukumnya wajib, jadi tetap harus dikerjakan meskipun kita sakit ya, Salih-salihah. Salih-salihah kalau sakit, sholat apa tidak? Salih-salihah yang di rumah, sholat apa tidak kalau sakit? Sholat ya, tetap sholat ya. Nah, selesai sampai soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor berapa? 7. Soal nomor 7 ada 5 kotak menurun. 5 kotak menurun. Ini sudah menjawab semuanya apa belum ya? Siapa yang mau menjawab soal nomor 7? Oh, Mbak Dira yang belum ya. Mbak Dira, soal nomor 7 ada 5 kotak menurun huruf depannya R. Wah, ini soalnya gampang banget. Salih-salih Adirma juga pasti tahu jawabannya. Mbak Dira, segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apa jawabannya? Rukun jawabannya, betul? Betul, iya, rukun yang telah kita pelajari tadi. Hurufnya apa saja? R-U-K-U-N. Ya, jawabannya rukun. Rukun sholat, itu segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Tinggal 2 soal lagi. Sudah menjawab semua ini Bu Elit. Siapa? Soleh-soleh yang di rumah ikut menjawab kan dari tadi kan? Dari soal nomor 1 sampai 7. Iya. Sekarang tinggal 2 soal. Rebutan ya. Oke. Atau dijawab bersama? Rebutan dulu. Oke. Soal nomor 8. Ada 4 kotak menurun. 4 kotak saja ini. Nah, siap? Soalnya ini yang dilakukan sebelum sholat. Kalian ngapain sebelum sholat? Ngapain sholat sebelum sholat? Ayo. Wudu. Wudu. Wudu sih hurufnya apa saja? W, U, D, U. Wudu. Betul jawabannya wudu. Salih-salihah juga ya. Sebelum sholat harus wudu dulu. Jangan sholat dulu baru wudu ya. Tidak boleh terbalik. Sekarang tinggal 1 soal nih. Tinggal 1 soal. Soal nomor 9. Ada 5 kotak. Huruf keduanya U. Huruf keempatnya U. Coba Bu Cahyani mau tunjuk apa ya? Apa mau dijawab bersama? Atau cepet-cepetan? Cepet-cepetan. Oke. Soal nomor 9. Siapa yang menjawab? Wah, Mbak Zaula yang paling cepat.
Mbak Saula, rukun sholat yang dilakukan setelah membaca Al-Fatihah dan suratan pendek, apa yang dilakukan? Ruku. Betul apa salah? Betul. Ruku hurufnya apa saja? R, K, U, K. Alhamdulillah. Sudah terjawab semua ya soalnya, Salih-Salih. Alhamdulillah. Kalian anak-anak hebat. Mengetahui jawabannya semua. Pas. Nih, sholatnya juga pintar. Salih-Salihah yang di rumah bisa menjawab semua kan? Soalnya mudah ya. Ternyata belajar sambil bermain itu menyenangkan. Iya. Nah, alhamdulillah setelah kita mengetahui tentang sholat dan rukun sholat, sepertinya tadi nyanyi apa ya? Ucah ini boleh dengar lagi nggak nyanyinya? Boleh. Satu kali lagi. Boleh apa tidak, Bu Elit? Boleh sekali. Boleh sekali. Nah, ya. Siap ya, kita nyanyi lagi ya untuk memantapkan, untuk mengingat kembali rukun sholat. Coba. Satu, dua, tiga. Niat takbir berdiri baca Fatihah, rukuk tumakninah, iktidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk tumakninah, duduk akhir tahiyat akhir. Salawat pada Rasulullah, salam awalnya serta. Alhamdulillah, terima kasih Salih-Salihah. Terima kasih Salih-Salihah yang di rumah sudah ikut bermain hari ini. Nah, terima kasih Bu Elit waktunya. Terima kasih Bu Tanya. Iya. Terima kasih Bu Tanya. Bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Silakan Bu Elit. Terima kasih. Ya, Salih-Salihah tadi sudah belajar sambil bermain, asik kan? Asik. Soleh-soleh di rumah, pasti juga ikut merasakan senang ya, belajar sambil bermain. Tapi Bu Guru berpesan, kalian bisa membagi waktu dengan baik dan benar. Kapan harus belajar, kapan bermain. Ya, dan jangan lupa, laksanakan sholat, ibadah-ibadah harian yang lainnya. Baiklah, soleh-solehah, sekarang kita melaksanakan doa penutup. Bu Guru minta soleh-solehah mengamini ya, nanti Bu Guru membaca doa, bisa? Bisa. Sikap berdoa, yadun diangkat, rasul ditundukkan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, kehusuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami, ya Allah, wahai Zat yang maha penyayang di antara penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Elit dan Bu Cahyani mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam membawakan acara ada kesalahan dan kekurangannya. Baik, sekarang kita ucapkan salam bersama-sama kepada teman-teman yang ada di rumah. Siap soleh-solehah? Siap. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.